aturannya. Kalau bersyukur kepada Allah itu harus benar dan sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau cinta cukup sewajarnya, kalau benci cukup sekedarnya, kalau senang cukup seperlunya, kalau sedih secukupnya. Tapi kalau syukur dan berbuat baik harus sebanyak-banyaknya. Hari ini sungguh sangat menggembirakan buat saya di hadapan perempuan-perempuan cantik. Saya ingin menciptakan suasana gembira karena memang hidup ini harus dijalani dengan gembira. Apalagi di depan perempuan, tidak boleh membuat perempuan itu bersedih, tidak boleh membuat perempuan menangis, apalagi sampai mencurahkan air mata. Karena air mata perempuan itu mahal sekali. Di balik air mata perempuan ada bedak $300, ada maskara $250, ada eyeshadow $175, ada eyeliner yang seharga $255. Maka jangan pernah tumpahkan air mata perempuan. Islam menempatkan perempuan itu pada posisi yang sangat mulia. Sampai Nabi bersabda, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu, para perempuan. Perempuan itu makhluk khusus, punya kedudukan khusus, harus diperlakukan secara khusus, sehingga perempuan juga mempunyai sebutan khusus. Maka ada gedung wanita, tapi nggak ada gedung laki-laki. Ada dharma wanita, tapi nggak ada dharma laki-laki. Ada peringatan hari Kartini, nggak ada peringatan hari Kartono. Sampai Al-Quran itu ada satu surat namanya surat An-Nisa, surat perempuan-perempuan, wanita-wanita. Enggak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki. Perempuan dalam banyak hal punya peran yang strategis, urgen, jauh lebih dominan daripada laki-laki. Bahkan perempuanlah yang menentukan baik dan buruknya negara, baik dan buruknya masyarakat, baik dan buruknya keluarga, rumah tangga. An-Nisa Mimadul Bilad, perempuan itu tiang negara, tiang masyarakat, tiang keluarga, tiang rumah tangga. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Generasi bagus buruknya itu juga sangat ditentukan oleh perempuan. Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, anak itu karakternya lebih dipengaruhi oleh ibunya. 90% karakter anak itu ditentukan oleh ibunya. Kalau ibu berkarakter baik, insya Allah
anak-anaknya berkarakter baik pula. Kalau ibu akhlaknya baik, insya Allah anak-anak akhlaknya juga baik, walaupun bapaknya nggak begitu baik. Bapaknya karakternya baik banget, tapi kalau ibunya karakternya jelek, susah punya anak yang berkarakter baik. Pokoknya anaknya api elek, seneng tono, babon. Allah bikin contoh tuh gak nanggung-nanggung. Nabi Nuh itu nabi, rasul, manusia pilihan Allah, masuk kelompok ulul azmi, nabi-nabi yang mempunyai keteguhan, ketokohan. Belum punya anak itu nakal banget, namanya Kan'an. Kenapa? Ternyata faktornya adalah ibunya yang bukan wanita baik-baik. Padahal bapaknya nabi, rasul, tapi karena ibunya bukan wanita baik-baik, akhlaknya, yang punya anak nakal. Nabi Lut juga begitu, nabi, rasul, manusia pilihan Allah. Karena istrinya bukan perempuan yang berakhlak baik, maka anaknya nakal. Nabi Yakub itu anaknya yang akhlaknya bagus-bagus, jadi penerus nabi itu Nabi Yusuf sama Nabi Bunyamin. Yang lain agak nakal, setelah diteliti ternyata Nabi Yusuf sama Nabi Bunyamin ini berasal dari satu ibu, yang itu adalah istri keempat dari Nabi Yakub. Itu nabi apa mana? Sukadi, Jumadi, Wardi, iya Maidi bareng. Karena yang menentukan baik buruknya karakter anak itu adalah ibu. Halo, mungkin beberapa jamaah ada yang pernah dengar bahwa agar mempunyai anak yang hebat dan berkualitas, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak. Kalau Bunda Doris tadi bilang 1 ibu, menurut saya kurang. Yang dibutuhkan itu 3 ibu dan cukup 1 bapak. Saya bukan asal jumlah yang ngomongnya, bukan asal ngoceh, ada dasarnya. Ketika seorang sahabat datang menghadap dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Lantas siapa lagi ya Rasulullah orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab lagi, ummuka, ibumu. Lantas setelah itu siapa lagi ya Rasulullah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab lagi, ummuka, ibumu. Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasulullah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Baru Nabi menjawab, abuka, bapakmu. Ibunya tadi berapa? 3. Bapaknya berapa? 1. Jadi kalau bapaknya 1, ibunya harus 3. Saya ulang, kalau bapaknya 1, ibunya harus 1. Harus 3. Oke, saya nggak ngomong 3 istri kok, 3 ibu. Beda. Yang dibutuhkan anak-anak kita agar hebat dan berkualitas itu 3 ibu, bukan 3 istri. Siapa saja? Pertama ibu kandung, kedua ibu susu, ketiga ibu guru. Dan ketiga-tiganya ini bisa diperankan dengan baik oleh seorang perempuan yang bernama ibu. Kalau laki-laki gak bisa. Perempuan bisa berperan sebagai ibu kandung. Laki-laki? Oh, laki yang meteng-meteng anaknya tak iso, apalagi meteng beneran, malah gak bisa. Perempuan bisa berperan sebagai ibu susu. Laki-laki? Orang metung.
walaupun disedot pakai besel. Gue laki-laki gak metu. Perempuan bisa berperan sebagai ibu guru, mendidik dan mengajar anak-anaknya tuh bisa telaten, sabar, dan ikhlas. Kalau laki-laki kurang telaten, kurang sabar, kurang ikhlas, apalagi urusan anak, laki-laki harus fair, jujur, kalah dengan perempuan. Kalau urusan anak, bapak tuh kalah jauh dengan ibu. Punya anak kecil sakit, itu kalau ibu masya Allah gendong mulai pagi sampai tengah malam itu lo kuat tanpa diselehkan. Orang nganggur diselehkan yang tinggal sholat tok baru yang digendong meneh kuat. Coba bapak 15 menit undah esengklek, apalagi anak rewel bapak itu nesu-nesu nangis terus ganteng bisa. Sehingga ketika Nabi menyatakan ibumu tiga kali, abuka cuma sekali, ini menandakan bahwa derajat perempuan tiga kali lebih tinggi daripada laki-laki, derajat ibu tiga kali lebih tinggi daripada bapak, kedudukan ibu tiga kali lebih tinggi daripada bapak, kewajiban berbakti anak kepada ibu tiga kali lebih kuat daripada kepada bapak. Kan kemarin pernah saya nyanyikan lagunya, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung. Tiga ibu yang dibutuhkan anak-anak kita itu, satu ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, dua ibu susu yang menyusui dengan tuntas, tiga ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar jadi generasi yang kualitas. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas untuk melahirkan generasi yang kualitas. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, ini semuanya Allah yang ngatur, betul? Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ketika diberikan kekuasaan, harta dan ilmu, Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini semua adalah karunia dari Tuhanku yang diberikan kepadaku untuk menguji aku. Apakah dengan semua ini aku menjadi orang yang syukur atau justru aku malah kufur? Jamaah rahimakumullah, kita diajari oleh Allah dalam suratul Fatihah yang setiap sholat pasti kita baca. Di situ ada satu permintaan dan satu-satunya permintaan. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kita minta kepada Allah itu jalan yang lurus, siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar dan diridhoi Gusti Allah. Jalan apa itu? Jalan kenikmatan, jalan yang mengantarkan kita menuju kenikmatan sejati, jalan yang membawa kita untuk meraih kenikmatan hakiki. Nikmat apa itu? Nikmat iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok serius banget ya sampai? Siratul mustaqim, jalan yang lurus itu jalan kebenaran yang diridhai Allah.
jalan apa? Jalan kenikmatan. Kok bisa mengatakan kalau siratal mustaqim itu jalan kenikmatan? Ya karena ayat setelahnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Berarti siratal mustaqim itu jalan yang nikmat. Nikmat di sini maksudnya nikmat apa? Nikmat iman. Lah kok nikmat iman? Ya iya, wong ini jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Dalam ayat yang lain ada referensi, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, jujur, wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang baik, orang-orang soleh. Jadi kalau kita membaca Fatihah termasuk waktu sholat, ihdinash shirotol mustaqim, kita minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, berarti kita minta dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ini sungguh permintaan yang sangat luar biasa. Kita minta kepada Allah agar mendapatkan kedudukan dan derajat seperti para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu bukan kok Mr. Bill Gates, bukan Mark Zuckerberg sing duwe Facebook lho ayu on. Bukan Adnan Khashoggi, bukan jajaran orang-orang yang dianggap terkaya di dunia itu, bukan. Bukan orang yang hartanya melimpah ruah, bukan. Tapi an'amta 'alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Diberi nikmat apa? Nikmat iman. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti nikmat iman itu nikmat terbesar, nikmat teragung. Ya. Cuma kadang-kadang jenengan-jenengan iku mboten nrimo. Anda-anda kalau dibilangi bahwa iman adalah nikmat terbesar, itu kadang-kadang suka protes. Iman on ya tak gak berduwe. Masih penting ayat duwite oke. Iman kandel tak gak berduwe. Milih di imane akeh karo duwite akeh. Kabel ini mungkin kupingku salah rumu. Pilih iman akeh apa pilih duit akeh? Coba sekali lagi, lebih sedih mana kehilangan iman sama kehilangan duit? Kita hitung kehilangan duit $20 aja bingungnya masya Allah. Pakaian diongkrah-ongkrah, lemari dijungkir, tapi kehilangan iman sama sekali gak sedih. Mohon maaf ya, HP itu baterainya tinggal 30%, bingung ngeces, bingung nenggeleh power bank, bingung leh ngeces. Tapi kadar iman tinggal 30%, sedih? Bingung? Sumpah? Berarti setan kabeh. Ketika sopo ngomong sing ceramah bareng setan. Makasih. Yo gak salah pancen kabeh. Jujur kan kita ketika baterai itu, baterai HP tinggal 30%, bingungnya luar biasa. Tapi kalau kadar iman tinggal 30%, kok gak bingung? Baterai ini HP karena 20% sejie pol-polan. Tapi iman tinggal 20%, kok gak sedih babar pisan? Halo? Ini karena anda-anda itu belum tahu harganya iman, gak ngerti nilainya iman, mahalnya iman.
iman. Makanya iman karo duit milen. Iki podo karo arek cili gak tahu nilai. Halo. Sama dengan anak-anak yang gak tahu nilai emas, disuruh milih coklat sebatang sama emas sebatang, milih coklat. Padahal coklat sebatang paling-paling harganya $5. Kalau emas sebatang iso mbok gawe omah, iso mbok tuku mobil, iso mbok tuku tanah. Tapi kan enggak kena dipangan. Oh, berarti iman itu nilainya luar biasa. Jelas. Paling mahal. Iya. Sehingga iman harus selalu dijaga. Kok pakai dijaga segala? Soalnya iman kita itu fluktuatif. Fluktuatif itu balik konsep WC berarti. Mengalami pasang, kadang naik, kadang kandel, kadang kuat, kadang lemah. Iman kita itu bahkan kadang-kadang hilang sama sekali. Maka perlu dijaga, karena iman itu tempatnya di hati, dan hati itu sifatnya berbolak-balik sesuai dengan namanya. Kalau dalam bahasa Arab qalbun itu artinya sesuatu yang berbolak-balik. Atine menungso itu iso ngolah malik, esok dele sore pingine dadi mendolan, isu emang dadi tempe bosok. Lho kadang-kadang ana wong, oh pancen arek iku ilate molak malik. Sesungguhnya yang molak malik bukan ilat, bukan mulut. Yang molak malik itu hati. Lah mulut itu kan jendela hati. Mulutmu adalah jendela hatimu. Nek hatimu molak malik, cangkemmu yo molak. Kasarin, nek atimu molak malik, cocokmu yo molak malik. Lo kadang yang disalahkan mulut, olah bini molak malik. Bahkan ada yang bilang memang lidah gak bertulang, sing disalah ngilate, jangkeme mohon maaf, yang salah itu hatinya. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa agar diberi ketetapan hati, dan itu selalu kita baca setiap tahiyat akhir. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku teguh, tetap kokoh istiqomah pada agamamu. Itu siratal mustaqim. Yang paling tidak kita inginkan ghairil maghdubi alaihim, menjadi bagian dari orang-orang yang dilaknat. Tahu tapi enggak mau tahu, itu orang yang dilaknat, orang yang dimurkai. Orang yang tahu tapi enggak mau orang semangat, orang yang tahu tapi enggak mau tahu kalau ini benar tapi enggak dilakukan, tahu kalau ini salah tapi masih dilanggar, tahu kalau ini perintah enggak mau mengerjakan, tahu kalau ini larangan enggak mau meninggalkan. Itu namanya tahu tapi enggak mau tahu. Orang yang dilaknat tahu enggak kalau ngrasani kuwi dosa? Tahu. Tahu enggak kalau ngrasani kuwi dosa? Tahu. Nggih, tasih nate ngrasani. Dilaknat. Tahu enggak kalau bohongi majikan itu berdosa? Tahu. Masih pernah bohongin majikan? Tahu.
Bilana. Tahu nggak kalau sholat tahajud itu meninggikan derajat dan menyebabkan masuk surga? Tahu. Nah, sholat tahajudnya ya rutin. Bilana. Tahu nggak kalau sedekah itu sama dengan menggergaji iblis dan setan yang menyerang kita? Dengan sedekah, iblis-iblis yang menyerang kita itu kayak tergergaji dan terbunuh, terbakar. Tahu nggak? Tahu. Nah, ini sedekah biasanya $100 atau $5? Pakai yang besar apa yang kecil? Singanya atau sing lungse? Bilana. Orang-orang yang sesat, dan celakanya dia nggak nyadar kalau dia sesat. Ini orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Bulat banyak kue oon. Abdolin itu orang tersesat. Celakanya dia gak sadar kalau dia itu tersesat. Wong sasar sing kesasar sasar. Ini orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Jadi ada orang yang tahu tapi gak mau tahu. Ada orang yang gak tahu tapi dia sendiri gak tahu kalau dia itu gak tahu. Ayo ngomong bulat kamu sengero. Nah, iman harus selalu kita jaga dengan penuh perjuangan, karena iman tempatnya di hati, dan iman itu yang membuat manusia jadi benar. Yang membuat manusia jadi salah itu apa? Hawa nafsu. Hawa itu artinya keinginan, nafsu itu diri sendiri. Berarti nuruti hawa nafsu ini gugu karepe dhewe. Gugu karepe dhewe. Orang berbuat salah, melakukan dosa dan maksiat, iku soale nuruti hawa nafsu, mergo gugu karepe dhewe. Yang bener itu gugu karepe Gusti Allah. Mesti bener. Lah nek gugu karepe dhewe mesti salah, karena hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada kemungkaran. Hawa nafsu itu cenderung mengajak kepada kemaksiatan. Nyapa to kok nanti nyolo yo mergo nuruti hawa nafsu. Kenapa kok sampai dibilangi korupsi itu ya nuruti hawa nafsu. Pejabat-pejabat itu lho ya mohon maaf, karena setahu saya yang korupsi itu pejabat. Ada yang bilang sampai kayak gini, itu biar pejabat-pejabat gak korupsi, gajinya dinaikkan 1000%. Saya ngomong, gaji dinaikkan 1000%, gak akan ada perubahan. Kenapa? Katanya alasannya kenapa harus dinaikkan 1000%? Kan nanti kalau dia sudah kaya, kalau dia sudah banyak duitnya, sudah kaya, gak korupsi lagi. Salah. Karena setahu saya, yang korupsi itu ya orang-orang kaya. Kuliah ini sekarang dikorupsi apa aneh? Ini bukan masalah harta, bukan masalah kekayaan, tapi soal mental, soal akhlak, soal karakter. Ya mergo nuruti hawa nafsu yang bikin orang salah. Makanya perkuat keimanan agar rumahnya itu iman kita nanti meningkat menjadi cinta, meningkat tertinggi menjadi takwa. Takwa itu rumahnya sama menijong masang kona amun. Nah, takwa itu yang bagaimana? Oke, Abdullah bin Umar, kalau dalam hadis-hadis biasa disebut Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar.
putra dari Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan kealimannya, alim banget. Pernah ditanya, wahai Ibnu Umar, apakah takwa itu? Ibnu Umar menjawab dengan sebuah gambaran, takwa itu adalah suasana seperti ketika kamu berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri. Bagaimana sikapmu ketika kamu berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri? Orang ini jawab, wah, saya harus berhati-hati karena jalanan itu penuh duri. Saya harus hati-hati. Nah, kalau saya jalannya menguncup. Nyak. Wah, ciloko. Kaki saya bisa rencem-rencem semua. Bisa menang. Gayamu kaya kota. Ompo dong desa ini ayo. Terus Ibnu Umar bertanya, oh berarti kalau kamu berjalan di jalanan yang penuh dengan duri, kamu jalannya harus hati-hati. Ya iya dong. Nah, itulah takwa. Jadi salah satu definisi dari takwa itu ngati-hati, berhati-hati, takut salah. Itu takwa. Hati-hatinya bagaimana? Boleh kita makan, tapi nggak semuanya boleh dimakan. Boleh kita minum, tapi tidak semuanya boleh diminum. Boleh kita melihat, tapi tidak semuanya boleh dilihat. Sing jawab malah sing sebelah sini, sing kene iki kok kabeh. Oke, aku ada di sini. Boleh kita mendengar, tapi nggak semuanya boleh didengar. Itu takwa. Nah, boleh kamu badok, tapi tidak semuanya boleh didengar. Agar ngajar dong. Anak ustaz di badok. Boleh kita berbuat, tapi gak semuanya boleh diperbuat. Ini kan namanya orang berhati-hati. Boleh kita makan? Boleh. Tapi gak semuanya boleh dimakan. Ada yang dilarang. Paham? Boleh kita melihat, tapi tidak semuanya boleh dilihat. Ada yang dilarang. Loh, kenapa mau pakai ada yang dilarang? Apa Allah itu gak ingin manusia merasakan nikmat? Kok pakai dibatasi dengan larangan-larangan-larangan dan larangan? Akhwat fillah, mbak-mbak, tolong diperhatikan kata-kata saya, maksudnya bukan rai saya. Nah, rai ku sudah melenak sampai. Allah melarang sesuatu dari manusia itu sesungguhnya untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Saya ulang. Allah tidak melarang sesuatu dari manusia kecuali untuk kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Kenapa Allah mengharamkan daging babi? Ya karena itu kalau dikonsumsi sangat berbahaya. Itu untuk kebaikan, keselamatan, kebahagiaan manusia. Kenapa Allah melarang mencuri, melarang minum-minuman keras? Semuanya demi keselamatan, kebaikan, dan kebahagiaan manusia. Bukan berarti manusia gak boleh menikmati. Halo? Seperti waktu Allah melarang Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika masih tinggal di surga, dilarang mendekati pohon syajaratul khuldi. Bukan karena itu pohon yang paling bagus di surga sehingga tidak boleh didekati Adam dan Hawa. Allah tidak menginginkan Adam dan Hawa merasakan kenikmatan. Bukan itu. Tak berani, kita belum ngapain orang paham.
Seperti halnya waktu Allah melarang Nabi Adam dan Ibu Hawa mendekati Syajaratul Khuld ketika masih di surga. Bukan berarti itu pohon yang paling indah di surga. Bukan berarti Allah menginginkan agar Adam tidak merasakan nikmatnya pohon itu. Enggak, justru itu untuk keselamatan Adam, kebahagiaan Adam dan Hawa, untuk kebaikan Adam dan Hawa. Dan jenenge iblis, nanti njogo iblis. Oh, membaur di dalam. Iblis mana ya? Gak terima. Bahkan iblisnya bilang, "Qala ya Adam, hal adulluka 'ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla?" Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan pohon keabadian yang akan membuat kamu berkuasa untuk selama-lamanya? Akhirnya Nabi Adam kena godaan iblis lewat istrinya Ibu Hawa. Tadi juga sempat saya sampaikan, Nabi Adam aslinya gak terpengaruh. Mergo budo Nabi Adam tidak menekan, tidak menek. Iblis ganti godo Ibu Hawa. Memang biasanya wanita lebih mudah dirayu daripada laki-laki. Kene Ibu Hawa ngerayu Nabi Adam, ringkes cerita. Karena ini tadi sesi paginya sudah diceritakan, ini langsung saja. Jadi rumahnya no, iya apa aku dipeloroi uno. Nah, ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa mendekati pohon itu, nah Allah murka, Allah menegur Adam dan Hawa. Qala rabbukuma alam anhakuma antilkuma syajara wa nadahuma rabbukuma alam anhakuma antilkuma syajara. Adam, Hawa, bukankah aku telah melarang kalian untuk mendekati pohon itu? Jadi Adam dan Hawa itu kena godanya iblis sampai sekarang, seanak putune, anak cucunya terus diserang. Karena piye? Iblis mana tuh iblisnya? Apa? Iblisnya berdiri. Oh, di luar. Iblis wis kadung janji. Loh, wong iblis sing ngomong, "Qala ya Adam, hal adulluka 'ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla?" Iblis iso bahasa Arab. Ya sing digodho wong Arab kok ya pakai bahasa. Godho wong malam ya pakai bahasa. Lha iblis iku lek ngomong nang Gusti Allah ngene. Fa bima aghwaytani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, wahai Tuhanku, karena engkau telah melaknat aku, menghukum aku gara-gara Adam, maka titik nono pangeran keranjingan kok Gusti Allah lebih kok ngerti titik nono. Walaupun manusia ini sudah berdoa bungok-bungok, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, berupaya pengen menempuh jalan yang lurus, ya wis sregep ibadah, ya sregep ngajine, ya infake tuku, ora kok amul musel-musel. Aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu. Ngono. Summal hadainahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa la tajidu aktsarahum syakirin.
dan aku akan mendatangi mereka, manusia-manusia itu, dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari samping kanannya, dari samping kirinya, dikepung sama iblis. Dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri, iblis mendatangi manusia, menyerang manusia. Ini yang tidak disebutkan atas sama bawah. Artinya apa? Selama manusia ini masih mau nyambung ke atas dan menyosok, menjungkel, menyungsep ke bawah, selamat dari serangan iblis. Ke atas nyambung kepada Allah melalui zikir. Halo. Jenengan kalau lagi malam hari nyambungnya ke langit apa ke Korea? Zikire karo pangeran apa karo pindahan? Wiritan apa video callan? Meloni tasbih apa meloni HP? Mulanya ya orang aman toko setan. Kok yang aman dari setan itu yang arah atas sama arah bawah. Atas namanya zikir, bawah namanya sujud. Asal manusia masih mau sholat sama zikir, setan gak bisa mendatangi, setan gak bisa nyerang. Karena serangan setan itu dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Atas dia gak bisa, bawah dia gak bisa. Artinya selama manusia itu masih nyambung ke atas melalui zikir dan nyambung ke bawah melalui sujud, maka dia aman dari godanya setan, aman dari serangan setan. Loh, kenapa kalau setan kok begitu dahsyat, mengepung menungso, nyerang dari depan, belakang, kanan, kiri? Goalnya apa? Endingnya apa? Tujuan pokoknya apa? Tujuan pokoknya cuma satu, wala tajidu aktsarahum syakirin, untuk menghilangkan rasa syukur dari manusia, agar manusia-manusia ini gak punya rasa syukur. Jadi maaf ya, maaf ya, setan itu kalau ada orang, ada manusia yang duitnya banyak, tanahnya luas, jabatannya tinggi, setan biasa gak anyel, gak mantel, gak masuk angin, biasa, biasa aja kali, gak genting, gak benci, gak iri, biasa. Setan itu paling anyel kalau ada manusia yang pinter, syukur. Paling gak seneng setan itu kalau ada manusia pinter, syukur. Jadi ada orang bentar-bentar syukur, alhamdulillah, 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 setan paling gak seneng. Ada orang bangun tidur kok langsung bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wah, setan gondok. Ayo. Hari gini kok masih bilang alhamdulillah ki sapa? Oh, Anwar Zahid yo pantes. Setan paling seneng itu kalau ada orang yang suka berkeluh kesah, hilang rasa syukurnya. Eneng uang dan sambat tangi turu mulet. Ya Allah, Allah kok loro kabeh iki. Mulet, Allah kok loro kabeh ya. Setan seneng, seneng era. Ana wong berkeluh kesah, ana wong nang sini-sini. Dilu-dilu. Iku wong kok ana cecek. Paham gak? Wah, itu setan paling seneng. Kalau ada orang yang bersyukur, setan ayo, setan benci. Kalau ada orang yang gak mau bersyukur, wah setan seneng era. Lah kok setan tahu? Yo iya, setan ini kalau ada pengajian, datang ngomongin aja kok. Jangan dikira setan itu kalau ada pengajian gak datang loh ya. Setan kalau ada pengajian ya datang, ngite-ngite. Dia mendengarkan, dia merekam.
memata-matai musuh. Ya kayak pelatih kesebelasan, pelatih klub itu kan kalau mau tanding sama lawan itu ya diselidiki dulu lawan itu bagaimana, kelemahannya di mana. Makanya setan itu kalau ada pengajian datang sendeng cagak, sendeng rego, karo mangan. Ustadznya menjelaskan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nikmatku akan aku tambah-tambah terus. Kalau kamu kufur, maka siksaanku sangat pedih. Akhirnya setan ngerti, oh menungso ki lek pinter syukur nikmate ditambahi terus. Nek menungso ki kufur, disiksa karo Gusti Allah. Iki berarti agar manusia ini mendapat siksaan dari Allah kudu kufur nikmat, ojo nanti syukur. Harus kufur, maka setan berupaya untuk mencabut rasa syukur itu dari manusia. Piye carane supaya menungso kuwi kufur? Mulane wong iku nek wis dalam cengkeraman setan diajak syukur iku angel, disuruh syukur itu susah. Monggo Mbak-mbak sami syukur nggih. Menung ingin ini utang aneh kurung lunas-lunas sopan syukur lho, tapi sampean kan yuk diparingi sehat. Nah sehat lo ya kan di duit ya milih loro duitnya aneh lho, kok iso milih loro duitnya aneh padahal orang itu kalau sakit ya Allah gak enak walaupun duit banyak. Ngapunten ngapunten ya, saya itu ada teman orang kaya sakit dia kemudian opname di rumah sakit dia mesti masuk opname lebih dulu. Ya namanya orang kaya rumah sakitnya ya kelas, dia di ruangan VIP, ruangannya itu namanya Al-Firdaus. Saya waktu besok itu kaget, ini ruangan rumah sakit ngalah-ngalahi hotel bintang 5. Ruang tamunya luas, ada AC, ada kulkas, tempat tidur bisa disetel enggak hidup. Bener. Aduh sih, so air panas, air dingin sampai gelosor. Wah, tempat mandinya itu luas banget, orang kaya nggak nadu semuanya. Ada macam-macam buah, ada koran, ya Allah. Tapi di sini, wong gereng. Saya itu berpikir, ini Al-Firdaus kok gereng. Padahal Firdaus itu nama surga tertinggi. Dari sini ngomong TV disetel nesu-nesu. Orang ngerti ngomong-ngomong malah nyetel TV. Ini Pak Orang terbaru, orang gagah sekolah. Ngomong-ngomong ini butuhnya cuma waras. Padahal itu baru sakit jasa, sakit jasmani, baru tubuhnya yang sakit, apalagi kalau sakit hati, sakit jiwa. Gak karu-karuan. Kita tanggane bangun omah, tuku mobil, masuk angin rong minggu. Bener. Podo-podo kerja nongko wis entuk 10 tahun, kancane kok iso tuku mobil, bangun omah. Mulai bareng disopo lo gak gelem jawab kan oleh. Kadang yang noleh ning jawabe nanya oke, monggo Pak. Ya. Pak ini pamer kuwi pamer. Setan, setan. Nah, yang punya mobil yang gak denger wong kancane wis ditutup. Akhirnya dibilangi sama temennya, Mbak, teman ini ketemu ikon, zaman nyopol iya, nyopol zaman gilok-gilok misalnya apa? Jarani pamer lo zaman giloknya setan, setan, setan. So, menelai ketemu Mbak Eko itu sebabnya nyopol malah salah tompo.
Akhirnya besoknya ketemu lagi pas numpak mobil di sipan, ya enggak nyopot tak kok dilok setan. Wong lo sombong itu, sombong. Pakai di mobil ini sombong itu. Masya Allah. Ya tadinya dia sama suaminya ya baik-baik saja hubungannya, tapi begitu yang di depan rumah itu bangun rumah sama beli mobil, wah suaminya dikata-katain enggak karu-karuan. Mas geleneng kayak mas ngarep dulu mas. Omai lantai 3 mobilnya nanyar padahal nikahnya lo disialan gitu. Aku nyaman sama ini belenek yang mana yang ini gue gak mau perubahan kok lana mau keple ya Allah ya Allah. Itu orang kalau sakit hati, orang kalau lagi sakit jiwa goyong. Padahal hidup yang paling nikmat itu adalah kalau pandai bersyukur. Nek disyukuri nopo mawon apa saja isine meng enak karo kepenak. Walaupun rumah sederhana kalau disyukuri tetep hidup. Walaupun makan sederhana, makan itu cuma nasi sama sambal kecap tok plus sate. Ya sekali-kali kok kan besaran bareng itu dunungan dari Allah ya sekali-kali disantai timpal nikmat. Apa saja kalau disyukuri itu nikmat dan indah. Walaupun rumah sederhana kalau disyukuri nikmat dan indah, betul? Bilangin no. Ini di rumahnya apa orang? Iya ya. Suami itu kalau disyukuri ya jadi indah. Istri kalau disyukuri jadi indah. Di Jepang itu pernah diadakan penelitian. Air itu kalau dikasih kata-kata yang bagus-bagus, diuneni sing api-api. Ada air diomongi, diuneni sing api-api, diberi kata-kata yang bagus-bagus. Kemudian air ini diteliti pakai mikroskop ya, subhanallah molekul-molekulnya tertata indah dan rapi, bagus susunannya. Nah, tapi ketika air ini diberi kata-kata yang jelek, dimaki-maki, diupah, molekul-molekulnya itu semerangkut dan karu-karuan. Bener ini, nah, konon manusia itu kan 80%-nya terdiri dari unsur air. Menungso ini 80% air. Jadi ada mbak-mbak sih lumui misalnya bobotnya sakit kal ya 100 kilo terus dipeme nanti garing ke merinding ini kalau ditimbang panen itu bobotnya kali 20 kilo soalnya si 20 kilo itu banyu air. Maka air pun ketika diberi kata-kata yang baik-baik yang bagus-bagus molekulnya tersusun rapi tertata indah. Diumpat, dicaci maki, diomongi sing elek-elek, molekulnya semerawut. Manusia 80% bahannya adalah air. Maka manusia itu kalau diomongi yang bagus-bagus, dileng-leng, sama dulu foto sama yang sama nyong, wajahnya sumringah cerah. Orang ayu yo diayu ayoke. Tapi coba, wong nang dilo-iloke pating meletot kabeh. Apa maneh wong wedok? Wah, nek dilemi masyaallah. Bisa petot-petot berarti bohongi lo seneng gue paham gue enggak paham gue? Nah, di ilah-ilah malah enggak karu-karuan. Nah, kalau bisa jangan hanya kita yang dibenarkan tapi juga keluarga kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Urup-urupe neraka, bahan bakar neraka itu manusia-manusia. Jadi bahan bakar neraka
ambek waktu. Tapi bukan manusia yang ini. Yang ngaji gak mau dengerin tapi makan sendiri. Yo ngerti aku nek kowe tapi yo pamer-pamer ke. Alaiha malaikatun zilalun. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat zilalun, gilani. Timbang rano maknanya. Zilalun gilani wangkot. Syidadun kejem. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah mendurhakai Allah atas apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu melaksanakan perintah Allah. Medeni. Ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat itu yang nangis terseduh-seduh bahasa Inggrisnya gugup-gugup. Nangis banget mendengar ada ayat ini turun. Halo? Ditanya sama Rasulullah, nyapa zaman kok nangis nanti kaya mono? Ayat ini sungguh sangat berat wahai Rasulullah. Kita diperintah untuk rumah Allah, menjaga diri dan keluarga dari azab neraka. Lah saya ini loh, menjaga diri saya sendiri saja belum tentu bisa, apalagi suruh menjaga keluarga. Saya saja gak ada jaminan bebas dari neraka. Untuk menyelamatkan diri saya sendiri dari neraka saya belum tentu bisa. Jangankan menjaga sekujur tubuh saya secara utuh, wong saya ini suruh jaga mata saja susahnya luar biasa. Kalau ada perempuan cantik mau gak ngelorok itu loh susah. Gak tau, bokong gede ini mau ngelorok. Pokoknya wis bokongnya gede, cak susunya gede gitu. Nanti kena gue nyendal nombor puluh. Sampai kan aku jajal menjaga, mata sendiri saja susahnya minta ampun. Saya menjaga tangan saya untuk tidak berbuat nakal itu susah. Menjaga telinga saya dari mendengarkan hal-hal yang negatif saja susah. Mendengar, menjaga mulut saya susah. Arwah rasa ini uang hilang ini raka roha. Ini pengajian yang rasa ini kok. Ya lah saya dirasa ini kantane yang mergo tekone telat atau ngaji ngantuk. Ustaz. Ya Allah. Lah ini malah disuruh menjaga keluarga, istri, anak-anak dari azab neraka. Susah. Apa kata Rasulullah? Ya udah. Sekarang yang penting fadzkir. Kamu kasih peringatan. Anak-anakmu kasih peringatan. Dene wis dikasih peringatan, kasih pelajaran. Lah kok saya enggak nangkal? Bukan urusanmu. Seperti Nabi Nuh. Anaknya wis dididik, dikasih peringatan, diajak numpak perahu, diawe-awe, enggak gelem, ya wes lepas tanggung jawab. Sama kadang ada pertanyaan, bagaimana ketika anak saya sudah saya biayai sekolahnya, ngajinya, belajarnya, ya wes di pondok, ibune direwangi gak karo-karuan kerja ning ngompor koso polae, ternyata anak kok saya panggil nakal. Lah ini berarti sampean sudah lepas tanggung jawab. Jangankan sampean, Nabi Nuh berarti anaknya gak karo-karuan dituturi orang enek, ya wes. Halo. Paham apa mboten? Cuman anak itu memang gimana ya, tanggung jawab penuh orang tua, terutama anak laki-laki bu. Kadang panjang nganyel ke duwe anak lanang di sekolah ke, di ngajek ke, di rangkat karuan ibu ini nganti kerja di Hongkong 15 tahun bareng anak wis nikah, omah-omah dewe duwe bojo dewe, luwe ganti karo ibu ini apa ganti karo bojo ini.